bisa diceritain bang kedatangan hari ini ya, gak apa-apa ya. Dalam rangka apa bang? Ya sebenarnya jadi hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat mau bikin laporan kekerasan terhadap ibu saya gitu. Cuman memang karena ibu saya nikahnya siri jadi tidak bisa diproses KDRT pasal KDRT. Cuman bisa diprosesnya pasal 29 tahun berapa tadi lupa, itu soal pengancaman. Jadi tindak pidana umum gitu. Karena ibu saya dalam satu tahun ini udah dipukul beberapa kali dan diancam mau dibunuh, mau dimatiin, mau dibakar tempat tinggalnya gitu sama nih orang gitu. Saya udah sebenarnya ini masalah udah berlarut bertahun-tahun gitu. Ibu saya selalu ngebela memang pasangannya gitu. Sampai satu tahun belakangan ini saya nggak pernah ketemu sama ibu saya karena memang dipisahin sama orang ini gitu ya. Nah sampai tadi malam saya jam 1 pagi adik saya telepon bahwa nangis-nangis minta tolong. Nah ternyata ibu saya dapat ancaman lagi, dia mau datang katanya mau obrak-abrik tempat tinggalnya, mau disiram bensin, mau dibakar. Akhirnya saya nggak terima, saya langsung udah cari tempat aman, pergi pakai Grab, saya jemput di situ. Akhirnya di pinggir jalan ibu saya lari-larian gitu ya ke restoran junk food 24 jam, akhirnya dapat Grab di sana, akhirnya saya jemput di depan Citra Grand Cibubur. Tadi juga sama tim penyidiknya udah bilang kalau saya harus bikin laporan di wilayah tersebut gitu. Karena kenapa awalnya Jakarta Pusat? Jadi ibu saya tadinya tinggal di Raden Saleh Jakarta Pusat. Banyak juga kejadian di sana yang ancaman lah, yang pemukulan di Raden Saleh sini. Tapi karena semalam kejadiannya di daerah Cilengsi, jadi harus bikin laporan di daerah sana. Apa aja sih yang didapat tuh ketika di KDRT tante? Luka-luka seperti apa aja misalnya? Iya, dijorokin, dipukul. Karena banyak hal yang sangat tidak baik ya, dengan omongan kasar yang tidak layak sebagai seorang suami terhadap istrinya, dan kata-kata yang tidak baik lah ibaratnya untuk seorang istri ya. Iya, bukan cuma sekali dua kali gitu. Ini udah bertahun-tahun gitu. Hubungan saya jadi retak sama ibu saya gitu. Padahal tidak pernah saya sancur ini hubungannya sama ibu saya gitu. Baru tadi malam kita ketemu, udah berapa tahun gak ketemu. Mak bang, setelah kejadian semalam udah coba untuk menghubungi? Semalam saya udah hubungin, saya kasih voice note ke dia, saya minta untuk ketemu, dia minta untuk Sherlock dia, keberadaannya dia. Dia gak balas, dia takut malah ngeblok saya. Ya ada kata-kata kasar juga sih. Ada buktinya nggak mas? Ada foto mungkin yang nggak ada dari ibu sendiri, memar dan lain-lain. Enggak, karena tidak bisa diproses ya. Bukan, maksudnya ini kan udah berjalan, di pemukulannya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi kalau kejahatan verbalnya tuh sampai tadi malam masih dilakuin sama dia gitu. Sampai ibu saya kan ngerasain banget pak, saya kenal sama ibu saya gitu. Setahun yang lalu saya ngobrol sama ibu saya tuh nggak pernah ngobrol yang kontak gitu loh, takut karena serba ketakutan gitu. Dan masih tahun lalu tuh kan terakhir saya ketemu Ramadan tahun lalu ya. Ramadan tahun lalu ibu saya di rumah saya yang nggak pernah yang ngobrol yang cak syuting apa, cak ngobrol apa gitu, nggak pernah. Ibu saya tahu dengan handphone terus karena ketakutan. Sampai tidur pun kalau ditelepon nggak diangkat, wah abis dimaki-maki. Dan nggak jarang ibu saya dimaki depan umum. Dan itu seluruh saudara saya itu udah tahu. Makanya ini kenapa saya mau up, kenapa saya mau blow up? Karena ini udah kejahatan terhadap perempuan, apalagi seorang ibu. Gak bisa seenaknya seperti ini. Apa ya, saya sebagai anak tuh nyawa saya taruhannya untuk membela ibu saya gitu. Oke, dia gak ngelakuin lagi kejahatan mukul gitu ya, udah berapa bulan yang lalu gitu. Tapi itu juga gak bisa saya maafin gitu. Ini sampai tadi malam kejahatan verbal yang keluar, yang ancaman, yang mau dibunuh, mau dihina, apa segala macam itu udah keluar lagi dan itu saya nggak bisa maafin. Makanya sampai tadi malam saya ketemu sama nih orang, ya kita ngomong gimana, maksudnya kalau lo emang laki-laki lo temuin gue,
kalau emang lu bukan banci, lu temuin gua, ngomong baik-baik sama gua gitu. Jangan jahat sama sama perempuan gitu. Karena menurut saya ibu saya ya itu tanggung jawab saya. Enggak ya saya enggak kuat lah maksudnya kalau sampai ibu saya dihina apa gimana gitu sama dia gitu. Bang, ini kan sampai enggak komunikasi sama ibu cukup lama gitu. Setahun. Berarti memang ada larangan dari pihak ya, larangan. Iya, kasih tahu Bu. Apa aja, Bu? Enggak boleh ketemu sama dia, terus enggak boleh terima telepon. Dan saya sama keluarga saya juga jauh ya, sama adik saya gitu kan jauh kita. Jadi selebat terbatas lah gitu. Alasannya dia apa membatasi apa, untuk keluarganya. Sudah lama juga. Sudah berjalan perkawinannya. Sama Echa tuh udah agak lama juga kita. Dan ini saya buka sekarang gitu. Ibu saya takut sama dia. Saya bingung kenapa kok ibu takut banget sama dia ini. Ternyata dia itu pernah memfoto ibu saya lagi setengah bugil dan itu ancaman dia. Dia akan membeberkan, dia mengancam untuk memposting di sosial media. Makanya ibu saya selalu takut gitu ngebela. Baru semalam keungkap semua, muntahlah semua ibu saya bilang begini segala macam ancaman yang mau dibunuh, mau dibakar, mau disiram bensin kalau ketemu sama saya apa segala macam. Baru keungkap tadi malam kalau ibu saya kalau dia punya foto tidak baik sama ibu saya gitu. Maksudnya ini maksudnya Bang, ini kan tindakannya kan ke DRT ya. Maksudnya ketika pelaku melakukan pemukulan tersebut di daerah mana aja gitu, Bang? Ya di muka. Di muka aja ya, Bu. Ya? Berapa kali di muka, Bu? Ada dua kali, sama di daerah di hotel juga pernah dia cemburu juga. Saya dijorokin sampai saya jatuh. Jadi memang udah benar-benar kasar gitu. Udah ini udah nggak bisa dimaafin gitu ya. Udah demi Allah saya pengen banget ketemu sama ini orang. Gitu. Saya ini bisa bilang ayah tiri ya, sorry. Iya. Ya saya sih nganggap dia ayah tiri ya karena saya juga nggak pernah berhubungan baik. Saya nggak dapetin sosok figur seorang ayah di sana gitu. Apalagi dengan perkataan dia, sikap dia terhadap ibu saya itu udah, wah lu bukan siapa-siapa gue gitu. Berarti bisa dibilang pria ini memang jika emosi seperti itu, Mas. Iya. Bisa dibilang. Emosinya seperti dia. Itu. Ya. Pemicunya apa sih, Tante? Pemicunya apa aja? Ya tentang saya telat WA, saya telat angkat telepon. Terus saya kalau ada online dia marah gitu. Berarti memang sikapnya seperti itu dari awal. Iya, seperti itu. Mas, tapi maksudnya selama ini sudah tahu tapi berusaha diam karena ibu tidak mengizinkan itu, atau iya, gimana? Betul. Terus usaha Mas saja untuk melindungi ibu walaupun tidak melaporkan ke polisi itu apa? Oke, jadi selama beberapa tahun ini saya diam sama ibu saya karena memang ibu saya ngebela banget gitu ya. Saya juga nggak tahu, makanya baru tahu semalam kan ternyata dia nyimpen foto ibu saya itu. Ya saya sama istri ya udah nggak pernah berkomunikasi, tapi saya juga ngasih kewajiban saya terhadap ibu saya gitu karena dia pun nggak ngasih materi gitu sampai sebelumnya kan ibu saya kasih rumah tapi sama dia disuruh pindah gitu, maksudnya nggak mau yang semua yang berbau saya gitu loh. Iya. Saya sampai bilang sama ibu saya, Bu, ibu tinggal sama saya hidup layak, ngapain sama orang kalau nggak layak gitu. Saya sampai bilang sama ibu saya juga, saya nggak ngelarang ibu saya nikah sama siapapun, tapi kalau dia nggak punya harta, dia punya akhlak, dia bisa bawa ibu saya ke surga. Atau dia nggak punya akhlak, tapi dia punya harta, dia bisa bahagiain ibu saya di dunia, itu selesai buat saya. Karena memang kehidupannya udah berbeda kan, gitu. Saya sebagai anak cuma bisa mengasih solusi, bukan membatasi gitu. Teman sharing, ternyata ibu saya ya terus ngasih benturan ke saya gitu, tapi saya juga give up. Takut gitu. Takut dengan ancaman itu, saya karena saya udah merasa trauma dan takut apa boleh buat saya harus ya lah kita anak saya yang lapor kakaknya gitu. Bu, ini dari awal dia arsitek dari ya, awal sih. Pernikahan ya seperti ini iya iya berapa ya. Tahun berarti itu, Bu? Hampir 6 tahun hampir 6 tahun bertahan ada ibu proyeknya, ini nggak ada sih kayaknya bodong kayak gembel sih. Nggak beneran ada penyesalan berarti ketika kenapa baru sekarang akhirnya tahu dan merestui ibu untuk menikah dulu mungkin. Enggak direstui sih cuma. Enggak, saya enggak pernah ngerestuin ibu saya gitu ya. Sampai dia berbuat kasar apa segala macam, saya selalu hubungin ibu saya gitu. Pertama kali saya berantem sama ibu saya masalah nih orang, saya tahu nih orang enggak
nggak baik gitu ya untuk ibu saya tuh 2 tahun lalu gitu. Dan itu mau lebaran juga. Sampai berantem besaran ibu saya ngeblok apa segala macam. Mungkin ibu saya cerita sama nih orang gitu ya, makanya di blok gitu nomor saya gitu. Sampai berhubungan lagi setahun lagi. Jadi dalam 3 tahun ini saya ketemu sama ibu saya itu baru 3 kali. Karena nih orang. Gitu. Ya tadi malam saya benar-benar udah muncak, saya sampai nangis. Semalam saya jemput ibu saya bilang, "Bu, setengah 2 malam. Tolong serahin sama Eca biar ini selesai." Ibu saya nangis, dia bilang, "Ca, tolong selesain." Udah gak kuat, Mama, udah gak kuat. Akhirnya ibu saya ceritalah, kenapa ibu takut banget? Ya ancaman begini-begini segala macam, mau dibakar, mau dimatiin. Dan dia punya foto siur Mama. Oh oke, okay, itu dia penyebabnya. Makanya kita, semalam saya, minta tolong juga sama, kakak saya gitu ya. Dan referensinya untuk datang ke sini karena ibu saya kan domisilinya di Ciraden Saleh sebenarnya gitu, bukan di Cilengsi. Tapi karena memang kejadiannya di Cilengsi, jadi memang harus dibikin TKP ke sana. Berarti tinggalnya sama siapa aja, Bang Reza? Kenapa? Ibu tinggalnya sama berdua hanya sama suami atau enggak sama anak? Ibu jadi masih pisah rumah. Cuma nanti dia datang beberapa hari nginep terus pulang pergi lagi gitu loh. Kalau sama suami tuh tinggalnya berarti nggak ini dia maksudnya nggak bareng, maksudnya dia datang berapa hari terus pergi lagi. Saya nggak tahu, mungkin dia punya istri juga di tempat lain, saya nggak tahu gitu ya. Ini benar-benar intinya adalah saya, teman-teman media semua datang ke sini, saya terima kasih. Sebenarnya bukan intinya bukan pada kasus ibu saya, saya cuma pengen laki-laki tuh nggak boleh kasar sama perempuan, apalagi udah main fisik plus verbal gitu. Jadi kita pengen ini meluas, ini di blow up supaya tidak ada lagi, minimal memperkecil kasus seperti ini lagi. Jadi ini mau ke Polsek Cilengsi apa Polres Jakarta Timur sekarang? Ini mau ke Cilengsi, Kabupaten Bogor sih. Mau ke Bogor masih belum buat laporan ya, Mas. Di sini tadi masih bukan yang enggak diterima, tapi memang wilayahnya kejadiannya semalam di sana, bukan di sini. Jadi gitu. Dikomunikasikan untuk ke sana. Ya, memang direkomendasikan untuk ke sana. Ini langsung ke sana, Bang Reza? Saya ada meeting dulu sih jam 1 sama klien, tapi nanti beres itu saya baru ke sana. Oke. Okay. Ya, rupanya kayak Ibu jadi ya alhamdulillah tinggal sama anak aja lebih enak. Alhamdulillah ya Allah, memang di hikmah di bulan puasa ya. Saya udah bisa program anak-anaknya 2 ya. Jadi ya saya tambah dekat gitu, tambah enak bulan puasa berhubungan sama anak saya, enggak ada batasan lagi tuh, enggak ada gitu. Dan sama saudara-saudara saya membaur lagi. Karena ini orang mungkin punya sakit jiwa kali ya. Kakaknya ibu saya ada, ya kakaknya ibu saya ada satu di Philadelphia Amerika, lagi datang ke Indonesia. Namanya keluarga kan, gitu. Ketemu, datang nginep akhirnya di satu hotel gitu rame-rame gitu. Ya. Cemburu, marah, ya, diancam, dipukul ibu saya. Saya dijorokin, dipukul saya. Jadi kan udah nggak waras gitu loh. Maksudnya sama kakak sendiri kan nggak. Jadi alasan dari suami membatasi keluarga untuk tidak boleh berkomunikasi sama sekali itu karena apa sih, Bu? Ya nggak ngerti deh, pola pikiran dia itu jelek aja, saya bilang. Jadi nggak wajar, saya bilang. Ya, kita silaturahmi kan perlu ya, kepada saudara, kepada kawan ya. Tapi ini sama pola dia tuh nggak bisa gitu. Nggak ada rumusnya di dia gitu. Ya makanya ini saya minta bantuan teman-teman semua. Saya juga blow up di sosial media saya. Intinya adalah saya pengen ketemu sama nih orang, tabayun, ngobrol, apa mau lo, kenapa lo bisa kasar sama ibu gua, kenapa lo bisa main tangan sama ibu gua, udah gitu. Terus gua minta, udah lo tinggalin ibu gua, lo atur hidup lo, ibu gua biar sama gue. Ada trauma gak, Bu? Ya trauma, saya gak akan ketemu lagi. Walau nanti ada pertemuan di polisi juga saya nggak mau. Saya udah bilang sama Eca, Mama nggak sanggup untuk ketemu lagi karena saya bisa mati. Saya punya penyakit darah tinggi masalahnya. Gitu. Okay. Biar anak saya yang menyerahkan. So kedepannya berarti kalau protektif sama ibu ya? Protektif juga enggak ya, tapi maksudnya saya pasti jaga lah. Maksudnya mungkin saya kasih apa yang kalau dibilang bodyguard kamu ketinggian gitu ya, maksudnya yang nemenin ibu sosok saya, yang bisa. Ya kemana-mana lah, jaga. Itu aja sih. Okay. Teman-teman, makasih banyak, makasih. Yeah.